Oke, okay, yes. Oke, okay, semuanya. Alhamdulillah, sudah bisa ya. Jadi nanti Kezia bisa lihat di akun YouTube Lab Fisika SMA Taruna Bakti. Oke? Okay? Nanti Bapak upload PPT ini dan satu lagi percobaannya. Jadi kalian bisa dicek lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti bisa kita di WA ya. Kita bisa di situ diskusi. Nah, kenapa Bapak ini? Supaya kalian lebih mudah belajar online ini. Oke, di sini gaya gesek kinetik di Lab Fisika SMA Taruna Bakti. Belajar apa sih? Nah, kita akan bahas sebelumnya kita ngapain. Terus bagaimana tujuannya percobaannya? Dasar teorinya gimana? Alat bahan gimana? Video percobaan, data percobaan, analisis data. Jadi sebelum kita masuk ke percobaan gaya gesek kinetik, sebelum apa sih tujuannya? Kita review dulu yuk. Nah, kita lihat. Oke, sini lihat semuanya. Ah, ini review yang kemarin ya, Nakisa. Oke, kalau ada yang dapat 70, 75, 78, apakah terdapat perbedaan nilai koefisien gesekan statis menggunakan teknik bidang horizontal dan bidang miring? Nah, ini banyak yang salah ya. Banyak sekali yang salah ya. Tapi 10,5 itu lebih baik dibandingkan 10,4 ya. Keren deh. Tepuk tangan dulu. Ya, 10,5 lebih hebat ya, nilai-nilainya lebih bagus ya. Oke. Berikutnya sebutkan faktor kesalahan dari percobaan. Nah, faktornya apa aja? Nah, kita cek nanti. Berikan kesimpulannya. Apa kesimpulan percobaan kemarin? Nah, ini adalah rekaman kemarin pas percobaan gaya gesek statis. Jadi, tahnya pengen tahu yang benarnya kayak gimana sih, Pak? Kayak apa sih yang benarnya jawaban-jawaban ini? Nah, kita lihat ya Tania, Hadian. Tania, Hadian kok mukanya mirip ya? Kalian saudara? Enggak kan? Oke, kok kayak mirip ini wajahnya. Oke, lanjut ya. Udah nggak apa-apa, mungkin takdir ya. Oke, yang pertama. Yes, ada katanya ya. Oke, nilai koefisien gesek statis menggunakan bidang horizontal yang dapat sebesar sekian. Sedangkan koefisien statis menggunakan sebesar sekian. Menurut teori seharusnya nilainya sama. Jadi ada perbedaan. Tetapi harusnya sama. Sedangkan menurut apa itu tuh? Menurut percobaan berbeda hasilnya. Dikarenakan... Nah, dikarenakan apa kira-kira? Satu, ada yang bisa jawab enggak? Kenapa bisa berbeda? Satu, nah ini ada faktor kesalahannya. Nah, bisa dijawab. Dikarenakan satu, percobaan ini dilakukan secara harus berulang. Sedangkan kemarin tidak berulang kan? Hanya dua kali ya? Satu kali, gaya gesek statis kaca satu kali, gaya gesek statis ampela satu kali. Jadi jawabannya tidak valid ya, tidak bagus ya dapatnya. Balok tidak ditempatkan di posisi yang baik dengan teknik bidang horizontal maupun bidang miring. Nah, awas di garis bawah ya, posisi yang apa balok tidak ditempatkan di posisi yang sama baik dengan teknik bidang horizontal maupun bidang miring, tidak ditempatkan. Artinya gini mungkin. Jadi pada saat percobaan mungkin saja di bidang datar itu mungkin harusnya dia itu homogen, rata. Tetapi mungkin ada gerinjilan-gerinjilan sedikit lah. Yang mengganggu lah. Akibatnya datanya tidak sesuai. Mungkin ada serbuk-serbuk kecil atau apa debu atau apapun yang bisa mempengaruhi gaya gesek statis. Mata kurang tegak lurus terhadap skala neraca Ohs. Jadi lihatnya gini. Nah, ini neraca Ohs nih. Lihat kamera Bapak. Semuanya lihat kamera Bapak. Nah, ini neraca Ohs. Nah, kalian lihatnya gini. Wih. Atau gini. Wih. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalian harus lihatnya gini. Lihatnya. Nih, lihat apa? Sini semuanya. Nah, lihat gini. Langsung lurus. Gak boleh gini. Nah, ini gak boleh. Oke, harus tegak lurus. Oke, lanjut. Mata kurang tegak terhadap skala dibusur. Nah, dibusur. Kayak gimana sih, Pak? Busur. Nanti dijelasin. Oke, jumlah angka penting yang berbeda. Nah, gaya statis dengan teknik bidang horizontal menggunakan 4 angka penting dengan teknik bidang miring 2 angka penting. Akhirnya datanya tidak sesuai atau tidak sama. Ya. Oke, kesimpulan percobaan gaya statis. Nah, ini kesimpulan banyak yang salah. Ya, kesimpulan banyak yang salah. Nah, ini kesimpulannya dijelaskan dulu. Kalian boleh nilai dulu atau boleh ini dulu. Ya, Pak, boleh nggak ini bawa? Boleh, ya. Jelas, udah sangat jelas. Bahwa di sini mau permukaan amplas, mau permukaan kaca pasti beda gaya statis. Dan amplas pasti lebih besar koefisiennya. Ya, karena permukaannya lebih kasar. Kan gitu. Ya, terus bagaimana nih besar koefisiennya? Mau ditulis atau enggak? Mangga itu mah hasil. Bukan kesimpulan, ya. Hasilnya sekian, itu silakan, ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke, lanjut.
Tujuan percobaan. Nah, udah malu, udah malu. Udah masuk ya, Nak ya. Nih sudah masuk sini semuanya. Jadi kalian mau kuliah di ITB, mau kuliah di Unpad, di Raden Diva, mau dimanapun, pasti percobaannya kayak gini, Raden Diva. Bapak tanya ke murid Bapak yang ada di ITB. Emang kalau praktikum gimana sih, Pak? Ya kasih video, Pak. Kayak gini aja, kasih video, nanti anak-anak suruh analisa setelah pembelajaran selesai. Oh, berarti sama. Kan lagi pandemi ya. Oke, tujuan percobaannya apa nih, Kezia? Kita lihat, Kezia. Coba, Kezia, bacain. Kira-kira, menurut Kezia, tebak dulu deh. Jangan dibaca. Kalau kemarin nyari koefisien gesekan statis. Kalau sekarang apa, Kezia? Dor. Apa Kezia? Mencari koefisien gerakan kinetis, Pak. Oke, betul sekali. Menghitung besarnya koefisien gesekan kinetis. Benar sekali, Kezia. Benda dengan bidang teknik horizontal dan bidang miring. Nah, dulu pas zaman SMA, nggak ada yang namanya lab kayak gini. Ya. Kalau di Taruna Bakti, wah luar biasa ya. Ada labnya, keren. Di negeri pun nggak ada jadwal khusus buat lab. Jadi kalian sangat keren sekali ya. Ini kelebihan kita. Dan percobaannya juga benar-benar ya. Oh kayak gini gesek statis. Selama ini mungkin nanti belajar hukum Newton sama Pak Doni mungkin ya. Nanti kalian tahu, oh cara menghitung koefisien gesekan statis kok kayak gini ya. Oh menghitung gesekan kinetik. Kalian tanya di teman-teman kalian yang negeri. Pasti bengong. What? I don't understand. Oke, ya. Lanjut ya. Karena kita fasilitasnya luar biasa di SMA Taruna Bakti. Oke, lanjut sekali. Membandingkan nilai koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan kinetis. Nah, ini harus bisa kesampai ke arah sana. Muhammad siapa ini ya? S17, S517 Muhammad siapa? Maaf, ini tulisannya Muhammad aja. Omar ya? Iya, Pak. Oh, benar. Omar. Omar pernah dorong mobil nggak, Nak? Iya, Pak. Oke, pernah. Kalau dorong mobil, Omar, pertamanya lebih berat atau lebih ringan? Pertamanya lebih berat, Pak. Oke, setelah jalan ringan nggak? Ringan. Nah, pada saat Omar itu pertama mendorong mobil itu yang ada namanya koefisien gesekan statis. Ngerti semuanya? Nah, pada saat Omar sudah mendorong mobil dan mobilnya sudah bergerak, namanya koefisien gesekan kinetik. Oke. Paham semuanya? Jadi, kira-kira Omar, menurut Omar, mana yang lebih besar? Koefisien gesekan statis atau kinetis? Kalau begitu. Lebih besar apanya, Pak? Nilainya. Kan yang susah siapa tadi? Yang awalnya, Pak. Ah, berarti statis. Yang besar siapa? Statis atau kinetis? Statis. Nah, nanti di sini kita buktikan bahwa koefisien gesekan statis harus lebih besar dibandingkan koefisien gesekan kinetis. Ngerti semuanya? Oke, good. Terima kasih. Kita lanjut. Oke. Nah, menjelaskan perbedaan antara gesek statis dan kinetis. Tadi Omar sudah menjelaskan. Oh, gini Pak. Kalau statis, bendanya masih diam Pak. Atau tepat bergerak. Oke. Kalau kinetis nih Pak. Tapi Pak, bukan gitu juga Pak statis Pak. Tergantung pada saat gesek statis itu gini Pak. Dia pada saat gesek statis itu lebih kecil dibandingkan gaya dorongnya. Ya. Oke, dia akan bergerak. Ya, gaya dorongnya gede nih. Statisnya kecil, masih bergerak. Omar ngedorong mobil 10 orang. Dengan Omar ngedorong mobil sendiri, pasti nggak akan bisa. Nah, bisa ya, Nak ya? Oke. Nanti ke sana arahnya. Kalau kinetis, bendanya sudah bergerak. Nah, jadi gaya gesek ketika benda sudah bergerak. Yang tadi Omar lakukan. Dasar teori, nah gaya gesek kinetis bekerja pada benda yang bergerak. Nah, tadi kan ya? Besarnya tetap. Nah, tadi sesuai yang sudah Bapak lakukan. Lakukan. Jelaskan ya. Oke, Bapak sambil share-share ya ini ya, wajah-wajah kalian yang lagi tidur, yang lagi bobo, Bapak gaplok nanti ya. Oke, Bapak ke Dewa Ayu siap-siap ya. Besarnya tetap dan memenuhi persamaan apa? Lihat Dewa Ayu sini pintar-pintar. Nah, kalau kemarin Dewa Ayu, setuju ya, FS sama dengan μs kali N ya pintar ya? Oke, sekarang diganti pintar. Karena kita bicara gaya gesek kinetis, maka you change to variable in here is kinetis. Oke? Oke, sip ya. FK adalah gaya gesek kinetis, μK adalah koefisien gesekan kinetis, N adalah gaya normal. Oke, Hadian. Oke, lihat Hadian, bantuin Bapak lagi. Koefisien gesekan kinetis dengan teknik bidang horizontal. Lihat Hadian. Tweet, tweet. Nah, ini disebut gaya apa? Hadian. Nih, gaya apa ini? Gaya yang tegak lurus dengan bidang, ini bidangnya, ini balok. Gaya yang tegak lurus dengan bidang namanya gaya
Hadiah sudah lupa. Gaya normal. Ah, nggak apa-apa, nggak usah diingat-ingat lah. Ingat aja Tuhan, ngapain ingat fisika? Ya nggak penting. Oke, jadi gaya normal ya hadiahnya. Oke, gaya normal. Nah, Arsya, lihat Arsya. Oke, wajahmu tolong kayak Bapak dong pintar, agak ke bawah kameranya pintar. Tolong semuanya aja ke bawah, Bapak kan keliling ya. Oke, Binar, tolong dibenerin. Nah, biar Bapaknya semangat. Bapak lebih senang kalau kalian semangat belajarnya, Bapak juga semangat ngajarnya. Ya, kalau letoy gini, Bapaknya jadi letoy juga ngajarnya. Ya, yuk semangat lagi. Kita lihat di sini gaya normal, di sini ada gaya berat. Oh, disebutin sih mau nanya Arsya Hardian. Nanti Arsya nggak jadi nanya ini ya. Oke, lanjut Arsya. Nah, ini namanya apa, Arsya? Gaya tarik. Oke, gaya tarik. Cerdas sekali. Sebutlah force gitu ya. Nah, ini apa Arsya? Nah, salah ini Arsya ya. Ini harusnya FK. Oke, anak-anak Bapak semuanya, tolong lihat sini. Ini nanti dibenerin ya, namanya FK. Di buku sudah FK. Ini biasalah Bapaknya mungkin salah lagi tunduk. Jadi nulisnya FS. Ya, oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kenapa sigma FX-nya 0? Nah, ada yang bisa? Boro-boro tahu, Pak, kan belum percobaan. Abin tengarti. Nah, nanti Bapak jelasin. Kenapa sigma FX 0? Jadi gini nih, Dewa Ayu, Prameswari, Fayaza, Binar. Pada saat percobaan, nah, lihat sini semuanya. F yang ditarik konstan. Ya? Jadi kamu tidak boleh, you cannot, ya? Change to force. But same force. Oke, jadi harus sama gayanya, tidak boleh beda. Pada saat gayanya berbeda, Muhammad Jaidan. Halo Jaidan? Jaidan Van? Kamu sudah ngumpulin belum? Yang mana, Pak? Yang kemarin, statis. Di 4. Mana? Ya udah lanjut lagi nanti ya. Nanti kita ngobrolnya. Nanti Zaidan, perhatiin ya, kamu jangan telat lagi ya nak ya, yang lain udah pada ngumpulin. F, lihat sini pintar, Davina agak ke bawah kameranya, semuanya, oke yang masih ini. Nah, kayak gitu pintar. Ini F, lihat Zaidan, ini F kayak Zaidan ya. Pada saat percobaan, di sini Pak Redi nanti dikasih tahu nih, percobaan nama Bu Mega nanti. Nah, bahwa gayanya tidak boleh berubah. Pada saat gayanya sama, same force, maka so, V konstan, ya, velocity konstan. Jadi ketika kecepatan konstan, maka jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0 atau kita sebut GLB. Nah, kalau 0 berarti lihat Jaidan, F dikurangi FK. Why minus? Because in here, ya, arah dari FK ya berlawanan ya dengan siapa? Move material ya, jadi dia berlawanan geraknya dengan apa? Dengan balok yang bergerak. Ngerti ya? Baloknya bergerak ditarik ke sana, ini ya ke sini gaya geseknya, maka tandanya minus. Oke, lanjut lagi. Terus nah, maka pindah ke kanan, F min FK, mu K dikali N. Oke, ada yang tanyakan enggak? Fikri, ngerti Fikri? Oke, good. Lanjut ya Fikri, sekarang Kaniska. Siap-siap Kaniska. Oke, Kaniska. Why in here sigma force y equal is 0. Tahukah Kaniska? Enggak tahu, Pak. Oke, Bapak jelasin. Because in here, oke. X is y, ya, is not move. Oke, jadi sumbu y tidak bergerak. Paham? Yang bergerak sumbu x, but sumbu X bergerak dengan kecepatan konstan, maka 0 juga, ya. Sumbunya tidak bergerak. Kenapa geraknya ke sini, Pak? Oke, paham ya? Maka kalau dia tidak bergerak, sigma FY sama dengan 0. Paham, pinter? Oke. Kalau sama dengan 0 berarti apa, Pak? Kita lihat nih, Kaniska. Atas kurangi bawah. N minus W equal is 0. And then N equal is W. Oke? Apa W di sini adalah W gaya berat, mass time gravity acceleration. Oke, paham ya? Jadi di sini gaya normalnya adalah massa dikali percepatan gravitasi. Bisa Danan Jaya? Kaniska bisa pintar?
Oke, okay. And then Kaniska, Arsha Sultan, Bapak lagi mantau kalian, Putu Awang dan Nanjaya, please you look in here, it's have normal, and then normal force, and then in here is have normal force. Use substitution in here, okay? Bisa? Formula 2, substitution to formula 1. Jadi kalian mensubstitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Apa yang terjadi? Nah, datusan ya. Tus. Nah, seperti ini. Lihat, N-nya kamu rubah nih Putu Awang. N-nya ganti M kali G Putu Awang. Ya, ya. So, because in here I looking for a kinetic koefisien, maka rumusnya jadi koefisien gaya gesek kinetis adalah gesekan kinetis, maaf, koefisien friction, kinetic friction adalah mu k equal is force divided by mass times gravity acceleration. Bisa? Jadi F dibagi massa kali G ya. Oke, tenang ya, ini udah direkam. Jadi nanti Bapak upload di YouTube Lab Fisika SMA Taruna Bakti. Ya, kita langsung biar jadi booming kalian ya. Oke, nah di sini kita lihat guys. Ah, mana ini? Kok nggak ada? Nah, ini teknik bidang miring. Lihat sini semuanya. Bapak ganti A, ganti Danan Jaya, Kaniska Sultan, Rasa Sultan, Bapak Putawang, Bapak ganti, ganti orang. Raisa Nadira, Laska Gatara, Muhammad, siapa ini? Absen 18, Muhammad siapa? Akbar, Pak. Oke, Muhammad Akbar sama Faris Jaidan. Oke, siap ya. Raisa perhatikan. Oke, di sini ada gaya normal. Setuju? Nah, lihat Bapak sini semuanya, Nak. Bentar ya, Bapak cek dulu ya. Nih, tolong lihat Bapak sini semuanya. Sebentar Bapak kasih gambar supaya kalian paham. Semuanya ya. Ini pakai mouse, jadi mohon maaf kalau jelek. Nah, selama ini kita itu sumbu X, sumbu Y-nya gini. Nah, gini kan? Betul ya, sumbu X-nya ya. Sekarang sumbu X-nya miring. Nah, kayak gini. Aduh, pakai mouse jadi susah. Nah, ini sumbu X. Yang ini sumbu Y. Nah, paham? Nah, ini miring. Kan tadi biasanya ini X ya. Ini X-nya, ini Y-nya biasanya. Nah, kita rubah ya. Lihat sini, Bapak hapus. Oke, lihat sini. Nah, kalian bisa lihat Bapak tidak akan menurunkan sampai detail, ya. Because Mr. Donnie explain you in your class, not in here, oke? Okay? Ya, jadi nanti yang nerangkan teori ya di kelas ya, karena ini harus konsep banget dan sangat dasar. Kalau Bapak bahas di sini, nanti kalian nggak dapat percobaannya, ya? Oke, okay, jadi Bapak nanti boleh kalian di grup kita nanti boleh nanya-nanya, nanti Bapak jelaskan kalau ada yang nggak jelas ya. Oke, okay, siap ya, Bapak tutup dulu ininya, kita mulai lagi. Lihat sini, ini gaya normal. Oke, okay, you look in here is normal force. And then di sini gaya berat, weight. And then nah, kamu harus proyeksikan ya. Nah, ini gaya tariknya. Nanti ditarik ke atas ya, Raisa Nadira, Laska Gatara, Faris Zaidan, ini tarik ke atas. Bentar ya, Bapak cek, bisa ada yang enggak nyala kamera. Sebentar. Bapak cek dulu. Bisa ada yang enggak nyala kamera. Oke, nyala kamera semuanya. Bentar, ada satu orang. Siapa ini? Oh, ini siapa? Siapa sini? Oh, enggak ada. Oke, aman. Yuk, lanjut ya. Oke, ini gaya normal, ini gaya berat, ini gaya tarik, ya. Nah, kita lihat di sini pintar. Nah, ini gaya gesek. Kemudian proyeksikan, ini ada wesin. Nah, nanti Mr. Doni explain you, ya. Oke. Dapat dari mana nih wesin theta? Dapat dari mana nih w cos theta? Nanti dijelasin ya. Oke. Nah, ini W-nya gaya berat. Ya, ini ke arah sumbu X, ini ke arah sumbu Y. Yang tadi Bapak jelasin ya. Paham semuanya? Sok Bapak sebelum terusin, paham ya? Oke, pokoknya Bapak nggak jelasin kenapa W-sin, W-cos. Nanti di lain waktu aja. Kapan nih? Kita Bapak minta 15 menit, kita gabung Zoom yuk. Bapak jelasin kalau kalian butuh penjelasan. Karena ini akan dipakai kalian sampai kelas 3 SMA, sampai kalian kuliah di ITB, di UPI, di UNPAD, dimanapun yang mau mengambil jurusan fisika, yang pastinya ada jurusan fisika. Jadi kalau Dewa Ayu jurusannya ilmu komunikasi nggak akan keluar ya. Oke, yang ada keluar adalah bagaimana Pak Redi hari ini ganteng. Apa sih nggak jelas Pak Redi? Oke, lanjut Dewa Ayu. Oke, di sini Dewa Ayu pintar. Nah, di sini ada N,
ada W sinteta, W kosnyata, ada W, ada F, ada F. Sekarang Bapak tanya Prameswari dan Dewa Ayu. Sebelum Bapak klik-klik, kira-kira sumbu X itu yang mana? Sebutkan di sini. Oke, ulangi ya. First X is double A. Y yang mana? Ya coba, please. Yang mana coba? Dewa Ayu, Prameswari. Tadi Bapak sudah jelasin loh. Masa lupa. Ayu, W sinteta, Pak. W sinteta, sumbu X. Sumbu X, W sinteta. Nama siapa? Satu lagi? Ada dua. Sumbu X. W sinteta, terus? F, Kak. Oke. Okay. Satu lagi. Sama F. Oke, okay, good. Dewa Ayu, bener kan kata Bapak. Dewa Ayu ini hari ini lagi segar ya. Nah, kalau Bapak tadi malam tidur jam 1, jadi agak sedikit-sedikit mabok yang lihat Dewa Ayu nih. Oke okay, ya, bukan mabok ya, apa ya gimana ya, iri lah gitu lah, iri ya, lihat muka kamu segar ya. Oke, okay, lihat sini semuanya, lanjut. Nah, kita lihat kenapa F-nya positif, but in here is minus, a minus, because in here is, jadi gayanya ke atas nih, ditarik ke atas. Oke, okay, sedangkan W sinteta arahnya ke bawah. Karena arahnya itu berlawanan dengan geraknya, maka tandanya minus. Bisa ngikutin? Jadi F min W sinteta min FK karena arahnya berbeda. Oke lanjut. Maka F, kita lihat di sini, W sinteta, nah FK-nya ganti. Mu K dikali N. Bisa ngikutin? Saya. Lanjut lagi. Nah, sigma FY. Siapa ya FY? Bapak tanya. Oh, Prameswari kan belum? FY-nya siapa, Prames? Yang gaya normal. Yang yes, satu lagi? Y cos theta. Oke, okay, sama nggak arahnya pinter Prameswari? Enggak, beda. Berlawanan. Okay. Jadi tandanya sama atau berbeda? Berbeda. Yes, good. Jadi di sini N minus W. Oke, okay? Ngerti ya? Jadi karena N-nya arahnya ke atas. W-nya ke Y cos theta ke bawah, jadi minus. Oke, okay, kita lihat lagi. Di sini NW cos theta. Oke. Okay. Nah, MG cos theta. Kamu substitusi. Substitusi kamu ke sini ya. N-nya diganti kayak tadi ya. N-nya rubah ke sini. Apa yang terjadi? Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Sehingga apa yang didapat? F min W sin theta min mu K kali N. Tulis dulu. Nanti lihat jadinya. Terus. Nah, N-nya diganti. MG cos theta. Oke, okay, Aura bisa, nah. Oke, okay, mantap. Aura masih merhatikan. Nyoman. Nyoman ngerti Nyoman? Miuka pindah ke kanan ya Nyoman ya. Oke, maka Miuka sama dengan apa Nyoman? Nah, F min MG sin theta minus MG cos theta. Apa yang terjadi lagi Nyoman? Nah, kenapa bisa gini Nyoman? Kenapa bisa gini? Woi, wah, apa ini? Kenapa Nyoman kira-kira? Oke Nyoman, bagus ya. Dengan kejujurannya Nyoman bingung Pak. Saya nggak ngerti. Gini Nyoman pintar. Karena ini ada tanda minus di atas. Kalau tanda minus di bawah nggak boleh ya. Kalau tanda minus di atas atau tanda plus di bawah, kamu boleh dipisah satu-satu Nyoman. Jadi F dibagi MG cos theta dikurangi. Oke Nyoman di sini lihat. MG sin theta dibagi MG cos theta. Jadi satu-satu ya Nyoman ya. Dipecah ya karena minusnya di atas. Kalau minusnya di bawah nggak boleh. Gini misalkan contoh. MG cos theta dibagi F min MG sin theta. Nah itu nggak boleh dipisah. Bisa ya? Oke, lanjut ya. Nah, lihat sini pintar. F min MG cos theta. Nah, MG-nya coret. Sin theta per cos theta sama dengan apa Nyoman di sini? Nyoman? Tan theta. Setuju? Oke, lanjut ya Nyoman ya. Oke, nah. Alat-alatnya apa aja kita lihat? Yuk kita lihat. Woi, ada neraca jahanam. Oh, mohon maaf salah. Neraca Ohaus. Oke, Bapak cariin bagian bawah. Oke, bagian bawah. Fayaza. Siap-siap Fayaza. Oke, Fayaza sama Aiman. Oke, lihat. Ini neraca Ohaus. Betul Fayaza? Fayaza. Oke. Ini ada apa namanya pintar Fayaza? Dinamo? Oke, kalau bingung lah neraca pegas deh. Itu aja ya. Oke, neraca pegas sebagai buat gaya tariknya nanti. Nah, neraca pegas ada dinamometer. Kita cek lagi di sini ada bidang miring. Nah, ini bisa bidang datar sama bidang miring. Lanjut, ini balok yang terbuat dari kaca. Oke, lanjut lagi ini balok yang terbuat dari amplas. Oke, ada yang tanyakan gak pintar? Gak ada ya. Lanjut, nah ini percobaan. Ini artis kita ya.
Oke, yang laki-laki biasa-biasa aja ya. Oke, jangan memandangnya dengan terkesima ya. Oke, mandang bapak aja ya semuanya ya. Oke, lihat sini semuanya siap ya. Oke, Kaniska, semuanya lihat ini yang penting. Mohon maaf di belakang ada penampakan sedikit ya. Ada Mr. Iwan ya, si ganteng kalem. Oke, lihat sini semuanya. Oke, Laska Gatara perhatikan, Raisa, oke Putu Awang, Faris ya, Jaidan kita perhatiin ya. Lihat sini semuanya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Mega akan percobaan tentang gegesek kinetis. Nah. Walah. Maaf. Nah, ulang lagi. Sebentar, ada gangguan. Oke, ada gangguan. Nah, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mega. Oke, hari ini kita akan percobaan tentang gaya gesek kinetis. Nah, di sini ada beban. Kedengaran nih suaranya ya? Tapi kita akan menggunakan permukaan yang kaca. Kedengaran ya? Nah, ini yang terbuat dari kaca ya. Mega. Ini terbuat dari amplas. Yaitu amplas. Ini nanti percobaannya kayak gini. Selanjutnya di YouTube, ada apa bisa? Raca Ohaus untuk menggunakan budanya. Ah, ini raca Ohaus-nya. Selanjutnya ada papan. Ini bidang datar sama bidang miring. Nah, ini lihat miringannya di sini. Bisa kita nanti buat untuk percobaan horizontal dan juga bisa kita bentuk sudutnya seperti ini. Paham ya? Ini untuk pengunci. Nah, ini nanti dikunci. Di sini untuk melihat sudutnya. Lihat. Oke, lanjut. Yang terakhir ada raca pegas. Ada dinamo meter atau raca pegas. Melihat berapa gaya tarik yang kita. Oke, gaya tarik berapa nilainya? Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Tahap pertama, nah, kita akan mulai memperhatikan beban di dalam raca Ohaus. Perhatikan untuk raca Ohaus-nya ini, ada beberapa skala yang diberikan. Okay. Yang pertama, ini skala ratusan. Nah, ini skala ratusan. Kemudian, ini skala satuan. Puluhan. Puluhan, maaf. Untuk satuannya. Nanti akan kita lihat di sini. Pas itu skala nonius. Nah, sebelum kita menimbang, pastikan posisi dari garis belum melakukan ini posisinya harus nol nih terus, kata Bu Mega harus sehingga dia akan menunjukkan angka nol. Nah, kalau nggak nol harus kalibrasi. Nah, ini udah nol. Pertanyaannya ya? Bagaimana jika ini belum lurus? Bisa kita kalibrasi dulu kalibrasi dengan sini. Memutar ini ke depan atau ke belakang. Kita sesuaikan. Kalibrasi supaya di sini apa? Langkah yang pertama kita akan menimbang beban yang nah sekarang percobaan yang pertama yang terbuat dari kaca ya. Caranya kita tempatkan ya, sini beban semuanya. Ini. Oke, kita timbang dulu. Kemudian kita geser-geser baik yang skala satuan ini, kemudian puluhan maupun yang ratusan. Dapat hingga garis ini tepat menunjukkan nol. Nah, Mega lihat di sini. Pastikan sudah di angka nol. Sudah lurus di nol. Nah, sudah ya, sudah di angka nol. Tep. Nah, udah angka 0. Kemudian kita baca berapa hasilnya. Nah, berapa nilainya? Lihat di sini. Ke sini semuanya. Karena bacanya lihat Putu Awang. 90. 100. Nah, hati-hati di sini. Nah, bisa kita harus 100 bisa cara membacanya. Gimana caranya? Nih, ulang. 100 berapa Putu Awang? Hati-hati di sini. Baca berapa hasilnya. Nah, lihat Putu Awang. Lihat di sini. Tulis semua. Menunjukkan angka 100. Tulis semua di kertas. 100. 90. 100. Nah, hati-hati di sini. Nah, hati-hati katanya di sini. Semuanya pakai bulpen. Kita cara membacanya. Gimana caranya? Perhatikan angka 0, skala 0 ini. Dan angkanya sebelum angka 0 kata Bu Mega di sini. Dia itu sebelum angka 0 menunjukkan berapa? 6, lebih ya. 7, 7,1, 7,2, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan angka 7,6 lebih. Lebihnya kita cari dari mana? Lebihnya kita lihat yang segaris atau berimpit. Kalian cari antara skala di bawah. Nah, lihat sini semuanya. Lihat semuanya, Bapak stop. Oke, lihat di sini Faris Zaidan. Please, ya. If you not understand, please you ask me. Oke, di sini tolong dilihat. Sebelum angka 0, tadi Bu Mega sudah mengatakan 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6. Paham ya? Silakan ditulis semuanya 7,6. Silakan ditulis semuanya 7,6 pakai kertas, pakai bullpoint.
Sudah tulis? Bapak cek dulu ya, siapa yang nggak nulis kelihatan dari sini. Oke, si Alif, Alif, kamu belum nulis Alif. Tulis dulu, 7,6, silakan, sudah semuanya. Alif, nanti kamu baca ya nilainya berapa. Oke, 7,6 ya Alif ya, lihat sini pinter. 7,6, nah ini sebelum makan nol itu 7,6. Nah, cari yang berimpit, Alif. Itunya atas, 1, 2, nggak berimpit, 3, nggak berimpit, 4, nggak berimpit, 5, nggak berimpit, 6, nggak berimpit, 7 tepat dia berimpit. Paham ya? 7 atau 8 ya, harus tegak lurus. 7 atau 8 nih, dia berimpit. Tapi kita ambil yang 7 ya, yang lebih mendekati angka yang berimpit sekali, di angka 7 ya. Oke, ada yang tanyakan? Bisa ya? Jadi, dia di 7,67. Paham? Berimpit sama bagian bawah nih. Ya, Pak, boleh nggak di 8? Boleh. Ya, tapi nggak tepat banget. Di 7 itu tepat banget. Dua-duanya nempel tuh kelihatan. Paham ya? Oke, coba dihitung Alif. 100 ditambah 90 ditambah 7,67. Lihat Bapak sini pintar. Ini itu 0,05. Berarti ini 0,01, 0,2, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07. Jadi 0,07 ditambah 7,6 ditambah 90 and then ditambah at 100. Jadi berapa? 197,67. Good, bagus. Terima kasih Alif, kamu cerdas sekali ya. Oke, lanjut lagi pintar. Nah, kata Bu. Kalau yang di atas. Ya, kita lihat di sini. Jadi berapa ya, di sini? Ngerti ya, katanya gitu. Kita baca yang atas ya. Yang atas ya. Kata. Yang atas ini kita lihat dari 0,01, 0,02, 0,03, dan seterusnya. Okay. Nah, segaris ada di angka 0,07. Oke, paham ya. Jadi berapa hasilnya? Nah, berapa katanya? Kata Bu Meganya. 90. Oke, 190. Ditambah dengan 7,6 ditambah yang berimpit tadi. Ya, udah jelas sama 0,07 tadi ya. Jadi hasilnya. Oke, guys, kita langsung skip langsung nanti video lengkapnya di YouTube. Oke, nah. Sekarang percobaan untuk yang atas. Sama caranya ya. Bapak jelasin. Kita ukur lagi. Caranya sama tadi. Oke, Bapak terusin dulu. Bapak terusin dulu. Nah, tadi itu 120. Nanti lihat lagi ya. Ini ya, sama ya. Kita belajar. Oke, Laskar Gatara. Sama ya, Nak ya. Lihat sebelum posisi. Ya. Karena sama, nanti kalian bisa lihat di YouTube. Lebihnya kita cari yang beres. Dan juga 0,6. Nah, beres. 6. Yes, bentar, bentar. Ditambah dengan 2. Satuannya adalah gram. Oke, nah ini mulai percobaannya. Nah, siap-siap ya. Ini percobaan yang penting. Tadi ngitung data-data yang akan dimasukkan. Ya. Sekarang percobaan yang dilakukan oleh Bu Nati. Pertama, nah, kita gunakan kaca. Di sini semuanya kaca. Nanti Bapak tanya satu orang. Siap-siap. Arsya Sultan. Siap-siap. Arsya Sultan. Kita gunakan dinamometer atau raca pegas. Nah, cara baca di sini terlihat. Berapa daya tarikan yang kita berikan. Danan Jaya, Arsya Sultan, perhatikan. Hati-hati, ada aturannya. Nah, lihat sini. Nah, ini nggak boleh tuh. Tuh, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kok nari harus konstan dayanya. Pada saat dayanya konstan, terjadi yang namanya GRB yang tadi Bapak sebutin. Supaya sigma FX. Nah, konstan lihat sini. Nah, tetap ya. Konstan ya. Oke, konstan ya. Oke, kita lihat berapa gayanya. Siap-siap Danan Jaya. Oke, kan kita lihat berapa gayanya. Apa tanya tadi teh? Coba kita ulang sekali lagi untuk melihat nah, berapa nilai gaya tarikannya. Lihat gaya tarikan ya, berapa? Kalian sama dah tadi. Jadi seperti ini dalam kondisi konstan. Nah, ini konstan ya. Nah, berapa nilainya? Bapak bacain ya. Ini angka 1, guys. Berarti setiap skala nilainya berapa? 0, berapa? Arsya. Ini satu ya, ini satu yang gede nih. Ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Nah, sekarang kira-kira berapa nih? Arsya? 0,3, Pak. Oke, okay, good. Mantap. Terima kasih, Arsya. Oke, lanjutin lagi. 0,3, oke. Okay. Lanjut. Kita ulang lagi ya. Ulang lagi sekali. Coba perhatikan. Oke, okay. Harus lurus juga.
Posisinya tidak boleh miring seperti ini. Jadi harus lurus. Danan Jaya. Coba kalian perhatikan. Apakah sama Danan Jaya? Coba lihat. Nah, berapa Danan Jaya? Apakah sama? Danan? Halo, Danan. Are you okay? Tidak tahu, Pak. Oh my God, that's too bad. No, no, you don't understand. What's up, man? Oke, okay, lihat sini pintar. Lihat sini pintar, soalnya ganteng. Lihat sini, ini nol nih pintar. Ini nol pintar. Bagus, bagus. Bapak senang kamu jujur. Ya, daripada sok tahu ya, padahal tidak tahu. Itu orang kurang ajar ya. Ini bagus, bagus. Ya, daripada sok tahu. Ini nol sayang, pintar. Ini 0,1 pintar. Ini 0,2, ini 0,3 pintar. Nah, tepat warna hitamnya itu di 0,3. Bisa? Jadi nilainya 0,3. Paham? Oke, nanti Danan Jaya lagi siap-siap ya. Biar ngerti. Di konstannya berapa? Nah, sudah ya. Oke. Ya, tadi kita sudah melakukan percobaan dulu. Danan Jaya. Agar kita lebih akurat. Nah, lebih akurat berulang-ulang kata Bu. Ya. Hal yang sama kita lakukan untuk permukaan yang pas. Oke. Sama persis caranya. Nah, lihat sini. Kita lihat. Ulang-ulang terus ya. Nah, sekarang gaya gesek. Ini berapa? Kita tarik. Kondisi konstan. Kira-kira berapa? Tuh, nggak apa-apa hentiin. Sekali lagi. Sekali lagi. Coba perhatikan nah, baik-baik. Bu. Harus terus ya, nariknya. Nah, sini lihat. Konstan. Oke, berapa kira-kira? Lakukan percobaan yang sama seperti beberapa kali agar hasilnya sama. YouTube kan hentikan berapa nilainya ya? Pasti statis apa kinetis berbeda. Oke, selanjutnya nah. Kita akan mencoba mengambil data pada permukaan nah, yang miring. Permukaan miring, ya sini. Coba kalian lihat, ini untuk menguncinya. Nah, ini baca sudutnya dari 30 derajat. Oke, lihat. Gila kalau nggak ngerti kayak Danan Jaya, jujur orangnya. Satu sedikit lagi, sedikit lagi. Stop. Ah, stop. Kata Pak Reddy. Stop. Kira-kira berapa? Sini lihat. Yang miringnya ya dilihat ya. Tuh, udah sejajar tuh sama bidang yang miring ini. Kira-kira berapa? Jandanan Jaya lagi, kasihan. Ganti. Aime, Aime. Silakan Aime pintar. Berapa nilainya pintar, Aime? Tuh, berapa Aime nih yang sejajarnya Aime? Berapa, nak? Berapa derajat ini, angka berapa pinter? Nih. Nih Bapak kasih tuh tanda tuh. Nah, ini yang ini. Berapa nilainya nih? Berapa Ima? Kelihatan enggak pinter? Halo? Ima kelihatan, Nak? 30, Pak. Ya, berapa nilainya pinter? 30. 30. Berapa? 30, Pak. Yes, betul sekali. Yes, 30 ya. Betul sekali. 30. Nah, ini 30 nilainya ya. Karena dia sejajar dengan bidang miring ya, buser ini. Nah, ini 30 derajat. Kita kunci. Pas, kata Pak Reddy. 30 derajat. Nah, kalau sudah pas, dikunci, kita lakukan percobaannya. Kita lihat percobaannya. Jadi kita gunakan permukaan yang pertama. Coba, siap-siap Raden Diva terakhir, penutup. Oke, berapa gayanya Raden? Coba cek Raden. Nah, ini bidang kaca ya, Raden, ya. Sama ya, seperti dengan tadi. Ya, sama kayak tadi. Kita tarik, harus lurus. Jadi nggak boleh seperti ini. Salah. Harus lurus dengan gaya yang sama atau konstan. Kita tarik. Nah, konstan ya. Berapa? Bilang. Bentar ya. Aduh, bentar. Pelan pokoknya. Oke. Kita ganti dengan permukaan. Apa kira-kira ulang? Oke, diulang ya. Nah, kita ulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah lagi. Oke, sekian percobaan kita lakukan ada dua tadi untuk bidang horizontal terus ya. Dan yang kedua oke, kalau gitu Ibu. Nah, oke, sekian dinamometernya. Oke, perhatikan. Wih, nggak kelihatan. Ah, kira-kira berapa tuh? 1, ya? 1,1. Yes, betul sekali. 1,1 ya. Nanti di YouTube aja diberhentiin ya. Kurang lebih caranya seperti itu ya. Oke. Nah, langsung saja di... cukup. Nggak apa-apa ya. Langsung diterusin ke data ya. Oke, nanti lebih lengkap videonya di YouTube ya. Karena kita ngejar waktu.
Oke, di sini koefisien gesekan kinetis dengan teknik bidang datar. Tolong difoto semuanya. Oke, nanti kalian tulis kembali di halaman kosong. Di halaman 26 yang ada halaman kosong. Kalian bikin lagi seperti ini. Silakan difoto aja. Difoto dulu, nanti bikin seperti ini. Massa balok permukaan kaca 197,67 gram kilo. Nah, ini datanya, gaya tariknya, ini miukanya, ini miuka rata-rata. Oke, Bapak minta satu orang pakai kalkulator. Oke, Raden Diva, tadi bukan belum akurat, sekarang coba kamu pakai kalkulator. Oke, siap ya, Nak ya? Apa rumus dari miuka tadi, pintar? Apa rumus miuka tadi? F per M kali G. Tok, coba masukin pintar. M kali G sama kan, Nak ya? Oke, ini boleh dirubah. Kalian boleh dirubah, ulangi ya. Kalian boleh dirubah masa saja atau M kali G biar cepat. Ngerti enggak? Jadi di sini bukan masa, tetapi M kali G aja nanti. Ya kan nilainya tetap kan M kali G? Coba Raden Diva, kira-kira berapa? M kali G, M-nya rubah dulu ke kilo kemudian kali gravitasi. Berapa Raden Diva? Enggak usah kalkulator sayang, enggak usah kalkulator. Berapa M kali G? Ah, masuk kayak gini aja kalkulator. Percaya sama Raden Diva mah. Berapa pintar? Rubah dulu ke kilogram. Berapa? 197,67 gram ke kilogram. Halo? Are you okay? Halo? Raden Diva? Di yang 0,19767 okay, jadi kilogram. Good. Ya, good. Nah, ini nanti kalian ganti ya. Ini ganti M kali G. Masukin ke sini. Jadi berapa? 0,19767 kali 10. 1,9767. Good. Bisa ya, Nak ya? Gampang kan? Nah, tinggal dimasukin nanti. F per M kali G. Jadi 0,3 dibagi 1,9767. Masuk ke sini ya. Bisa? Awas ya. Ini 2 angka penting. Ini 5 angka penting. Jadi jawabannya harus berapa, Raden Diva, di sini? 2. Yes, good. 2 angka penting. Ya? Oke. Okay. Jadi kalau ada yang 3 angka penting, dianggap salah. Lanjut ya. Tolong difoto. Sudah semuanya difoto? Sudah difoto ya? Oke, okay, lanjut. Nah, ini amplas. Difoto lagi? Sudah difoto, Peter? Oke, sudah difoto ya. Lanjut lagi. Sekarang yang bidang miring. Ini untuk permukaan kaca. Oke. Nah, Bapak mau ke Fikri. Mana Fikri? Fikri. Fik? Ya, Pak. Ya, Fikri. Oke, lihat sini, Peter. Oke, ini nanti ganti ya, Fikri ya. Oke, kamu ganti. Jadi 197,67 gram ke kilo. Berapa, Fikri? 0,197,67 dibagi 1000 ya, Fikri ya. 0,19767 ya. Oke, M kali G dikali 10. Jadi 1,97 ya. Nah, nanti rumusnya miuka apa, Fikri, tadi? Nah, kalian di sini boleh diganti. Lihat nih, biar gampang. Ini mah biar gampang aja. Ya, biar gampang ya. Kan rumusnya F per mg cos theta. Kalau saran Bapak, di sini langsung aja F ya, F per mg cos theta. Nih yang cos theta ini ganti. Lihat Bapak sini. Nih ini nanti kalian ganti ini cos theta ini ganti. Gantinya F boleh ditulis per mg cos theta. Nanti kalau tetap nggak ngerti kita di ini ya di grup ya. Oke, boleh nanya-nanya. Tadi malam Bapak juga ke anak-anak silakan mau nanya-nanya mangga. Oke. Ya, F per mg cos theta. Pokoknya online ini jangan menghambati kalian untuk sukses. Ya, harus maju semuanya. Ya, jangan kalah karena pandemi. F per mg cos theta. Udah pintar? Halo? Udah ya pintar ya? Nah, nanti tinggal miukanya gampang sayang. Kan F per mg cos theta. Nanti dapat data di sini, kamu tinggal kurangi ini aja. Nanti ini kurangi ini. Ini kurangi ini. Ini kurang ini. Ini kurang ini. Ini kurang ini. Gitu maksud Bapak. Paham nggak? Nah, mg cos theta-nya di sini. Ditaruhnya. Ini ganti. Ini ganti sok. Semuanya. Ditulis.
mg cos theta. Why? Because same itu sama. Untuk semua percobaan, mg cos theta-nya sama. Jadi kalau ada yang ngerti, tolong nanti di-share ya. Ya, kalau ada yang paham, tolong ditulis ini mg cos theta, mg cos theta, ini f per mg cos theta. Kalau tetap belum ngerti, kirim dulu ke Bapak. Kalau udah betul, masukin ke grup. Data apa tabelnya seperti ini. Biar mudah aja, ya, biar kalian enggak riweh. Oke, bisa ya? Oke, ini mg cos theta, nanti masukin ini. Gini, caranya Danan Jaya. Mg cos theta, M-nya 0,19767 dikali 10 dikali cos theta, cos 30 derajat. Satu aja data penya di sini. Ngerti kan? Nanti ini dapat. Ini dibagi ini, data ke sini. Ini dibagi ini, datanya ke sini. Ini dibagi ini, datanya ke sini. Ini dibagi ini, datanya ke sini. Enak kan? Paham enggak? Sok Danan Jaya bingung dah. Minum dulu Danan Jaya biar enggak pusing kau. Danan Jaya ini namanya sudah bagus ini. Kamu boleh nanya ya, privat nanti ya sama Bapak di grup ya. Boleh nanya bebas ya, biar kamu ngerti. Ya, udah bayar mahal harus ngerti ya. Jangan enggak ngerti, udah bayar mahal harus ngerti di Tarbak harus sukses ya. Kalian di sekolah hebat harus jadi orang hebat. Ya, jangan gagal di sini ya. Enggak harus jadi guru fisika kayak Bapak ya. Ya, enggak pantas Danan Jaya jadi guru fisika ya. Oke, siap ya Danan? Nah, kamu tinggal gini nanti. 1,3, oke. Dibagi ini mg cos theta, ganti ya tadi ya. 1,3 dibagi mg cos theta. Nah, nanti masukin ke sini hasilnya. Ini bagi ini, masukin ke sini hasilnya. Ini bagi ini, masukin ke sini hasilnya. Raden Diva ngerti, Nak? Ngerti, Pak. Oke, Danan Jaya sedikit-sedikit lah ya, ada bayangan-bayangan. Kalau enggak ngerti lempar aja laptopnya ke muka Bapak ya. Oke, lanjut dulu bentar. Bapak tanya Muhammad Feral, ngerti enggak, Nak? Oke, bagus. Fikri kalau nggak ngerti bisa nanya ya. Oh, Fikri ke belakang kayaknya nih. Oke, coba. Mika, udah ada. Tinggal tadi masukin. Mika rata-rata ini jumlahin dibagi 10 ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini dibagi 10. Paham ya, Nak ya? Oke, pokoknya kalau nggak ngerti kalian boleh tanya-tanya di grup. Oke, lanjut lagi guys. Analisis data ditulis di halaman kosong. Nah, ini nih. Di halaman setelah halaman 28. Nah, di sini nih. Udah ada ya. Udah ada perintahnya. Nah, kalian lihat. Nah, tolong nanti difoto juga ini. Tadi udah difoto ya. Ini tolong difoto juga. Apakah terdapat perbedaan nilai koefisien gesekan kinetis dengan bidang horizontal dan bidang miring? Jelaskan. Kalau ada, jelaskan. Kalau tidak ada, jelaskan. Kayak tadi ya, yang udah bapak jelaskan. Sebutkan faktor-faktor. Oke, Pak. Saya faktor kesalahannya Pak Redi pada saat menayangkan percobaan tidak full. Nah, jadi arsanya nggak ngerti. Bisa seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Berikan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Oh, ternyata Pak Redi hari ini ganteng. Nah, nggak boleh itu ya, sesat ya. Jadi jangan itu ya. Kesimpulannya, kalian mengerti, sesat juga sama ya. Kayak tadi kesimpulannya. Oh, bahwa gaya gesek kinetis itu ternyata, koefisien gesekan kinetis ternyata lebih kecil dibandingkan koefisien gesekan statis. Atau apa yang terjadi? Oh, ternyata koefisien gesekan kinetis pada bidang miring lebih besar dibandingkan pada bidang datar. Why? Kenapa? Nah kan kalau kalian malu, bukan malu, kalau kalian nggak ngerti boleh japri Bapak. Pak, betul nggak kayak gini alasannya? Ya, nanti Bapak sanggah, oh kayak gini, atau di grup boleh, nggak apa-apa. Supaya benar ya, oke, tidak sesat di jalan ya. Oke, nah selesai ya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Udah difoto kan? Udah foto ya? Udah difoto? Oh, nggak ada yang jawab, ini ada orang nggak? Woi, udah dipoto belum? Satu orang dong jawab. Oke. Okay. Nah, gitu dong. Seneng, Bapak. Seru tahu, gak ada yang jawab. Oke, okay. Stop share dulu ya. Oke, okay, stop share. Silakan, jangan lupa ngisi kehadiran dulu. Silakan di kolom chat. Isi, eh? Jangan lupa ulangan nanti siap jam 2. Oh, kata Pak Doni, jangan lupa ulangan jam 2. Wah, oh, gila jam 2 ulangan. Bukan jam pelajaran. Nikmati ya kalian ya. Oke, silakan isi dulu kehadiran ya. Marahin aja Pak Doni ya. Oke ya, jangan ke Bapak ya. Oke, silakan diisi dulu kehadirannya. Oke, monggo di kolom chat kehadirannya dicek. 3 menit lagi ya. Silakan ada yang tanyakan enggak, Nak? Aksan, Tania, Dewa Ayu, Kezia. Ini Kezia yang pertama kali masuk, kemudian keluar lagi. Ada yang tanya enggak pintar? Kezia, silakan Kezia. Enggak ada ya, Nak? Ya, ngerti ya?
Kalau nggak ngerti boleh di grup ya, kita lanjutkannya nanti ya. Silakan. Davina, silakan dan tanyain enggak Davina? Enggak ada, Pak. Oh, belum ada yang isi kehadiran. Isi kehadiran lu pintar sok semuanya. Silakan isi kehadiran semuanya. Oke, silakan isi kehadiran. Bapak kasih waktu 1 menit. Isi kehadiran dulu. Nah, kayak gitu. Sip. Terus Bapak tutup setelah 1 menit berakhir. Oke. Oke, masih 57 sampai 58 ya ditutup. Langsung di save sama Bapak. Belum. Oke. Oke, Bapak hitung sampai 10. Oke, chatnya Bapak save, langsung ditutup kehadirannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Oke, chatnya sudah di-save. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak mohon maaf. Silakan Bu Gina, barangkali ada yang mau ditambahkan. Bu, cara moto gimana? Oke, ya, baik. Terima kasih Pak Redi. Mungkin kalau ada yang ditanyakan ya bisa lewat grup, oh, bisa di RB juga. Gimana? Oh, yang mana? Bentar dulu ya, mau difoto dulu ya. Tunggu. Foto dulu katanya. Udah ada Pak Bowo. Bentar, difoto dulu. Oh, sebentar ya Pak Bowo. Kata Pak Redi mau foto dulu sebentar. Pain. Sudah ya? Pain. Itu udah? Save. Bukan pain. Pain. Mana pain? Klik pain. Bentar, foto pakai kamera. Sebentar ya. Sebentar Pak Bowo. Pain. Oh. Bentar. Terus? Nanti tunggu. Nah, buka. Bentar. Mana? Kemudian ini awasin ini. Ya. Halo. Oke. Okay. Terus salam buat sebelahnya ya. Masak 1, 2, 3. Mana? Kain lagi. 1, 2, 3. Foto dulu. Eh, ayah bapak. Nah, eh. 1, 2, 3. Nah. Masukin ke pain. Yang kedua, kedua. 1, 2, 3. Tidak, masukin dulu. Pertama dulu. Pertama. Mana dulu? Mana ini? Ini. Kontrol V. Oh. Save dulu. Walah, kayak gitu. Ya, Swiss lah. Bu, usahanya dulu deh. Save-in, Bu. Fotain, Bu. Bu, silakan, Bu. Biar cepat, Bu. Nanti saya belajar dulu. Ini dari Pak Doni. Ini ya. Silakan, Bu. Fotain dulu, Bu. Oke, ya. 1, silakan. Udah, Pak. Udah semua? Oke, terima kasih Pak Bu. Sukses semuanya ya. Oke. Ya, sekian dari Bu ya. Dadah. Belajar moto. Terima kasih Pak Redi. Ya, makasih.